Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Ainun Supina, inilah Kabar Sumatera. Salam, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Hasim SE, Ketua DPD Kota Medan, mengucapkan Selamat Hari Natal 2023 kepada seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Dan selamat Tahun Baru 2024 bagi kita semua. Semoga kedamaian, kegembiraan serta kerukunan senantiasa menjadi pengiring langkah kita semua untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Marga Slima atau PMS Tanah Karo mendeklarasikan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2023-2029. Mereka optimis Prabowo Gibran menang satu putaran. Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Marga Slima atau PMS Tanah Karo melakukan deklarasi mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Pemuda Marga Slima atau PMS akan bekerja maksimal untuk memenangkan paslon nomor urut 2 tersebut dan optimis Prabowo Gibran menang satu putaran. Berlokasi di kantor DPD PMS Tanah Karo pada Kamis 14 Desember 2023, PMS mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Deklarasi mendukung Capres dan Cawapres Prabowo Gibran diikuti oleh ratusan anggota Pemuda Marga Slima atau PMS yang tersebar di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Karo. Ketua DPD Pemuda Marga Slima Tanah Karo, Bebas Sinulinga, mengatakan dirinya dan seluruh anggota akan bergerak dan bekerja maksimal di Tanah Karo untuk memenangkan Prabowo Gibran. Dirinya juga menjelaskan deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran merupakan instruksi dan hasil pembahasan DPD bersama Ketua DPP PMS Pusat, Mbelin Brahmana. Selain melaksanakan deklarasi, DPD PMS Tanah Karo juga membagikan 2.000 kaos dan 2.000 kalender Prabowo Gibran kepada masyarakat yang dipusatkan di Kabupaten Jahe Tanah Karo. Kami DPD Pemuda Marga Slima Kabupaten Karo mendukung pasangan Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kami di dalam kondisi dengan seluruh PC dan ranting Pemuda Marga Slima dan seluruhnya lah di Kabupaten Karo, seluruh pelosok-pelosok desa, dan menghidupkan semua dan kesemangatan untuk mendukung pasangan ini. Pemuda Marga Slima atau PMS optimis Prabowo Gibran menang satu putaran Prabowo di pemilihan Gibran. Presiden dan Wakil Presiden 2024 mendatang. Dari Kabupaten Tanah Karo, Tim TV One mengabarkan. Perempuan Indonesia Raya atau PIRA gelar pelantikan dan pengukuhan pengurusan daerah dan cabang se-Sumatera Utara yang berlangsung di Hotel Danau Toba, Medan, Rabu 6 Desember 2023. Perempuan Indonesia Raya atau PIRA menggelar pelantikan dan pengukuhan pengurus daerah dan cabang Perempuan Indonesia Raya dengan mengusung tema yaitu persiapan menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Danau Toba International Medan tanggal 6 Desember 2023 lalu. Kegiatan ini dihadiri sekitar 500 peserta, diantaranya hadir Ketua Umum PIRA Pusat, Dr. Sumarjati Arjoso SKM, Ketua Umum PIRA Sumatera Utara, Sri Kumalasari SEMM, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara, Gus Irawan Pasaribu, juga hadir PC PIRA dari beberapa kabupaten seperti PC PIRA Medan, PC PIRA Deli Serdang, Batubara, Asahan, Labura, Padang Sidempuan, Danau Toba, dan lain-lain. Acara ini diawali dengan pembacaan surat keputusan serta pelantikan dan juga penyerahan pataka kepada pengurus daerah dan pengurus cabang di 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara. PIRA merupakan organisasi sayap perempuan Gerindra, berdiri tak lama setelah berdirinya Partai Gerindra pada 6 Februari 2008. Target kita memenangkan Bapak Prabowo Subianto beserta Bapak Gibran memenangkan satu putaran menjadi pasangan presiden dan wakil presiden. Harga mati. Harapan kami kepada seluruh pengurus, baik itu dari provinsi maupun dari kabupaten kota, harus semangat dan harus kerja keras untuk memenangkan Bapak Prabowo menjadi presiden. Dari Medan Sumatera Utara, Tim TV One mengabarkan. Perkumpulan Persaudaraan Masyarakat Asahan atau PPMA yang dibina oleh Joni Manurung melaksanakan balap trail yang dinamakan dengan Jelajah Bumi Asahan, sering ngetrail,
Minggu 17 Desember lalu dengan diikuti 250 pembalap dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Bertempat di kantor Perkumpulan Persaudaraan Masyarakat Asahan atau PPMA di Kota Kisaran Asahan, Sumatera Utara, 250 pembalap mengikuti jelajah bumi Asahan Seringe Trail. Pembalap yang hadir datang dari berbagai daerah di Sumatera Utara seperti Siantar, Simalungun, Tebing Tinggi, Batubara, Tanjung Balai, dan Medan juga diikuti beberapa pembalap cilik. Jelajah bumi Asahan ini dilepas oleh Dewan Pembina PPMA Joni Manurung dan Ketua Panitia Muhammad Arif serta unsur Forkopimda sebagai tanda dimulainya balapan. Di lokasi trail, ratusan pembalap berusaha menaklukkan medan yang sulit, sehingga banyak para peserta mengalami kesulitan, namun justru hal ini membuat para pembalap merasa tertantang, hingga mampu menaklukkan rute yang telah disediakan. Muhammad Arif yang juga calon anggota legislatif Partai Golkar sebagai ketua panitia mengatakan, bahwa kegiatan ini sebagai bentuk rasa solidaritas sosial dan olahraga. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini yang pertama, PPMA juga hadir dalam kancah olahraga, khususnya di bidang spesifikasinya sepeda motor. Oleh karenanya, untuk terus beraktif dalam bidang sosial, olahraga, PPMA mengadakan Trabas Riding Adventure yang dihadirin oleh peserta hampir 250 peserta dari beberapa kabupaten yang ada, termasuk Deli Serdang, Tebing, Labuan Batu, dan Rantau Prapat. PPMA ini organisasi sosial masyarakat yang bergerak di bidang sosial khususnya, lalu penyuluhan hukum. Salah satunya ada beberapa kegiatan kemarin untuk membantu beberapa kader PPMA yang bermasalah dengan hukum. Kalau untuk sosial, kemarin ada beberapa waktu yang lalu kita mengadakan donor darah di sini, dihadirin Ayu Azhari dan kawan-kawan. Beberapa artis juga sudah kita hadirkan untuk beberapa kegiatan bakti sosial yang diadakan oleh PPMA. Di akhir acara, panitia membagikan door prize bagi para pembalap dengan hadiah utama yakni 2 unit sepeda motor. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Bupati Asahan Surya membuka konferensi ke-9 Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Asahan Selasa 19 Desember 2023 kemarin. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Asahan Sumatera Utara melaksanakan konferensi ke-9 tahun 2023. Agenda konferensi kali ini salah satunya adalah memilih ketua dan pengurus PWI Asahan yang baru periode 2023 hingga 2028 mendatang. Konferensi yang dibuka oleh Bupati Asahan Surya dan dihadiri oleh pengurus PWI Sumatera Utara dan PWI Kabupaten Daerah lain mengusung tagline regenerasi berkelanjutan, berkemajuan, dan berkarakter. Bupati Asahan meminta agar jurnalis tetap menjalankan kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugasnya dan ia siap dikritik jika kritik itu membangun. Dalam kesempatan itu, Sapriyadi selaku jurnalis waspada terpilih sebagai Ketua PWI Asahan masa bakti 2023 hingga 2028. Apa yang diarahkan itu ya sejalan dengan keinginan kita sebetulnya semua di dalam. Ya kan? Harapan kita di Kabupaten Asahan, terutama pada insan pers, ya kalau mau memberikan apa informasi berita, ada fakta ya apa namanya, jangan ada fitnah, jangan ada dusta, apa lagi, jangan hoax, sesuai dengan kode etik jurnalistik, itulah harapan kita. Saya selaku Bupati Asahan terbuka untuk semua insan pers. Kalau mau mengkritik, silakan kritik saya sebagai bupati. Nanti Pak kritik membangun, ya. Ini aja. Insya Allah mudah-mudahan di Asahan itu ya semua insan persnya baik. Dari Asahan Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Shalom.
Saya Radia Pohasi Kodang Sinaga, Bupati Simalungun beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Natal 5 Desember 2023 dan mari selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Saya selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Seberang mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan menjelang tahun baru 1 Januari 2024. Semoga damai Natal dan kasih Tuhan menaungi kita semua. BPJS Ketenagakerjaan mendorong calon pekerja migran Indonesia atau PMI untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial, seperti mensosialisasikan perubahan manfaat Peraturan Pemerintah Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023. Sosialisasi dilaksanakan di Kota Medan, tepatnya di Grand Mercure Mahacipta Medan Angkasa di Jalan Sutomo, Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan pada minggu lalu. Sosialisasi dirangkai dalam kegiatan bertajuk Sehari Bersama Pekerja Migran Indonesia dengan tema PMI Terlindungi, PMI Sejahtera. Sosialisasi dihadiri langsung oleh Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nila Kurnia dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Abdul Haris Lubis serta ratusan calon PMI yang akan berangkat ke luar negeri. BPJS Ketenagakerjaan juga meluncurkan aplikasi JMO dan fitur-fitur terbaru untuk kemudahan layanan seperti pendaftaran, klaim, pembukaan rekening langsung lewat bank. Hal ini bertujuan untuk kemudahan layanan bagi PMI. Tak hanya itu, BPJS Ketenagakerjaan juga membuka layanan klik call yang disediakan bagi pengguna untuk bertanya langsung mengenai informasi kepada kontak center tanpa biaya. Kita mengajak teman-teman yang CPMI yang akan berangkat untuk kita lakukan sosialisasi, sekalian meluncurkan fitur-fitur terbaru dalam jam sostek mobile untuk kemudahan layanan bagi pekerja migran Indonesia. Yang terakhir, yang paling penting adalah click to call. Click to call jadi bisa menanyakan informasi langsung kepada kontak center kita tanpa biaya. Lewat jam sosteng mobile ya Bu, berarti ya Bu? Iya. Oke. BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan santunan jaminan kematian atau JKM dan bantuan pengobatan kepada ahli waris PMI. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmi Dalyauzar, TV One, mengabarkan. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Sumatera Utara bersama LPTQ Kabupaten Kota dan Kafilah Khusus Sesumut tahun 2023 melaksanakan rapat komitmen menyukseskan MTQ ke-39 Provinsi Sumatera Utara. Dalam rangka persiapan MTQ Provinsi Sumatera Utara ke-36 yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024 di Kabupaten Tapanuli Selatan, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Sumatera Utara bersama LPTQ Kabupaten Kota dan Kafilah Khusus Se-Sumatera Utara tahun 2023 menggelar rapat persiapan yang berlangsung di Hotel Grand Kanaya Jalan Darussalam Kota Medan. Turut hadir pada kegiatan ini, Ketua LPTQ Sumatera Utara Asren Nasution, Kasubdit MTQ Kemenag RI, dan Dewan Hakim Nasional Dr. Umi Husnul Khotimah selaku penyelenggara MTQ. Dengan tema menyamakan komitmen dalam menyukseskan MTQ ke-36 Sumut untuk meraih emas pada MTQ Nasional 2024, MTQ ke-36 ini nantinya akan diikuti oleh putra-putri terbaik asal Kabupaten Kota dan Kafilah khusus se-Sumatera Utara dengan jumlah peserta mencapai lebih kurang 30 hingga 40 orang terdiri dari cabang Tilawatil Quran, Tahfiz Al-Quran, KTI atau Karya Tulis Ilmiah Al-Quran, Kaligrafi Al-Quran, Syarhil Al-Quran, Fahmil Al-Quran, serta cabang golongan lainnya. Kita berharap komitmen kita adalah bagaimana Sumatera Utara itu bisa dengan MTQ ke-39 di Tapsel ini mempersiapkan duta-duta kita untuk nasional, dan kita berharap tentu duta-duta kita bisa meraih emas nanti ya,
kalau bisa kita kembali meraih tiga besar nasional seperti yang kita alami pada tahun 2018 atau juga 2021. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmi Dalyauzar TV One mengabarkan. Puluhan warga Desa Tobing, Kecamatan Ayanabara, Barumun melakukan aksi demo di depan kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas. Dalam aksinya, warga meminta jaksa berlaku adil dalam kasus dugaan penganiayaan. Dengan membawa poster, puluhan warga Desa Tobing, Kecamatan Ayanabara, Barumun mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas. Dalam orasinya, puluhan warga Desa Tobing ini meminta pihak Kejaksaan Negeri Padang Lawas bisa berlaku adil dalam kasus dugaan penganiayaan yang saat ini sudah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Padang Lawas mulai 5 Desember 2023 lalu. Warga menuding adanya dugaan pemaksaan penahanan salah seorang dari tiga orang warga setelah kasus ini masuk tahap P21 saat menjadi terdakwa yang dalam kondisi sakit. Namun penahanan tetap dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Masuk kepada wewenang kepada pihak kawan-kawan dari jaksa. Namun sudah kami ingatkan bahwa salah satu tersangka dari sini sakit masih tetap ditahan. Berdasarkan hal tersebut, apakah iya seorang yang sakit dapat ditahan? Apakah iya? Sementara pihak rutan menolak. Nanti dikasih minum aja, Pak. Tapi perkaranya gimana, Bang? Udah sejauh ini? Sejauh ini sudah di pengadilan sidang dakwaan terakhir kemarin. Sudah ke sidang keberapa? Selanjutnya agenda pembuktian dari penuntut. Begitu. Sementara itu, menurut Humas Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Bram Sitepu, pihaknya komitmen untuk tetap profesional dalam menangani kasus yang saat ini kasus dugaan penganiayaan di Desa Tobing, Kecamatan Ayanabara dengan tiga pelaku dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sibukuan. Untuk terdakwa yang sempat ditahan dan dikabarkan sakit, saat ini sudah ditangguhkan menjadi tahanan kota dan sudah dirawat di RSUD Sibuhuan. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Dedi Herianto, Irfan TV One, mengabarkan. Natal mengajarkan kita untuk berbagi. Tahun baru mengingatkan kita untuk terus berkembang. Saya, Dr. Baskani Ginting, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Mari kita rayakan Natal dan Tahun Baru penuh sukacita dan kedamaian. Wali Kota Pematang Siantar, Susanti Dewayani, menghadiri acara pengukuran dan publikasi stunting. Susanti Dewayani terus mengingatkan untuk mencegah dan menurunkan angka stunting. Menurut Wali Kota Pematang Siantar, Dr. Susanti Dewayani, kegiatan tersebut merupakan upaya untuk memperoleh data prevalensi stunting tertinggi di puskesmas, kecamatan, dan kelurahan di Kota Pematang Siantar. Selanjutnya, angka-angka yang diperoleh menjadi dasar pemerintah Kota Pematang Siantar melaksanakan kebijakan dalam pencegahan dan penurunan stunting. Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar berperan sebagai penanggung jawab serta didukung oleh dinas-dinas terkait. Dr. Susanti pun mengajak semua pihak melaksanakan percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Pematang Siantar dengan target survei status gizi atau SGI sebanyak 11,8% di tahun 2023. Pada kesempatan ini, aksi ini merupakan upaya untuk memperoleh data prevalensi stunting tertinggi di puskesmas di kecamatan di Kota Pematang Siantar. Tentunya data stunting ini tersebar di seluruh wilayah Kota Pematang Siantar. Dan untuk kita mendapatkan hasil ini, tentunya kita perlu kerjasama, kolaborasi dengan stakeholder terkait sehingga akan didapatkan angka-angka berapa prevalensi
Berdasarkan IPPGBM Kota Pematang Siantar periode Oktober 2023, sebanyak 220 kasus yang tersebar di 8 kecamatan dan 53 kelurahan. Pemko Pematang Siantar menyambut baik kegiatan tersebut sebagai upaya pelayanan kesehatan yang menekankan program preventif dan promotif melalui edukasi, screening, dan deteksi tumbuh kembang bayi yang dilakukan secara komprehensif terintegrasi. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim TV One mengabarkan. Dengan memanfaatkan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, Desa Tanjung Bulan Ulu terus berbenah melakukan pembangunan infrastruktur hingga penguatan ketahanan pangan di desa mereka. Dana desa tahun anggaran 2023 yang diterima oleh pemerintahan Desa Tanjung Bulan Ulu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, dipergunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur serta penguatan ketahanan pangan di desa tersebut. Berbagai macam pembangunan infrastruktur berupa pembuatan jalan lingkar desa, pembuatan jembatan, hingga penguatan ketahanan pangan berupa peternakan kambing dan budidaya ikan lele serta ikan nila terus dilakukan di desa mereka. Dengan telah direalisasikannya penggunaan dana desa tahun 2023 ini, Kepala Desa pun berharap agar kiranya masyarakat desa dapat bersama-sama menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun serta mengelola ketahanan pangan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Realisasi dana desa sudah semua. Yang pertama hari ini kita melepas ketahanan pangan berupa peternakan kambing dan perikanan. Dan juga anggaran 2023 ini sudah direalisasikan juga seperti bangunan jalan, jalan setapak jalan perkebunan sepanjang 444 meter. Alhamdulillah sudah selesai. Telah merasakan telah dibangunnya salah satu jembatan ke kebun dan juga jalan-jalan ke kebun sepanjang kurang lebih 500 meter. Itu kami masyarakat Desa Tanjung Bulan sangat senang dengan adanya bangunan itu. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One, mengabarkan. Rini Devrianti Zebua, siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Lumut, harumkan nama Indonesia, khususnya Kabupaten Tapanuli Tengah, setelah berhasil menyabet juara satu cabang olahraga karate di 22nd Milo International Open Karate Champions Series 2 tahun 2023, Kuala Lumpur, Malaysia. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lumut, Sumarno, mengapresiasi kegigihan anak didiknya itu yang mampu menorehkan prestasi di tingkat internasional. Rindi Devrianti Zebua mengaku bangga bisa menorehkan prestasi ini, apalagi ia tinggal di sebuah desa yang jauh dari ibu kota provinsi Sumatera Utara. Ia mengatakan tertarik menggeluti cabang olahraga karate sejak duduk di bangku sekolah SMK Negeri 1 Lumut. Rini dididik oleh seorang pelatih di sekolahnya. Rini mengatakan sudah banyak menorehkan prestasi di cabang olahraga karate, baik di tingkat kabupaten dan provinsi serta nasional. Ia berhasil meraih juara satu cabang olahraga karate tingkat pelajar SMA se-Indonesia yang dilaksanakan oleh YASPI Championship Series 2 di kelas 66 kg di Cibubur pada bulan November 2023 lalu dengan memperebutkan Piala Kemenpora RI. Pertama kali saya mengikuti pertandingan itu di Medan lalu ke Surabaya. Setelah ke Surabaya baru tingkat internasional di Kuala Lumpur. Pasti persiapannya begitu singkat, Pak, karena latihannya pun agak jarang gitu ya, Pak. Jadi dipersiapkan diri sendiri gitu, Pak. Jadi berkat dukungan sekolah dan keluarga, saya dapat meraih juara satu. Selain Rini Devrianti Zebua, teman-teman sekolahnya di SMK Negeri 1 Lumut ini juga berhasil menorehkan prestasi di cabang olahraga silat di tingkat kabupaten dan provinsi. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sharen Situmorang, TV One, mengabarkan. Menyambut pergantian malam tahun baru 2024, Hotel Grandika Setiabudi Medan mempersembahkan Fiesta Fantasia. Fiesta Fantasia, event terbaik menampilkan berbagai wahana, games, live musik,
hiburan yang membuat malam pergantian tahun Anda lebih menarik dan menyenangkan. Rayakan malam pergantian tahun di Hotel Grand di Kasutia Budi Medan, salah satu hotel bintang 4 di bawah naungan PT Adi Commuter Property TBK atau ADCP, mempersembahkan Fiesta Fantasia. Di malam pergantian tahun, Anda bisa merayakan bersama keluarga maupun teman. Mengusung tema Fiesta Fantasia, yakni dengan menampilkan bermacam wahana permainan yang ditujukan untuk para tamu, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Tak hanya itu, di malam pergantian tahun, Hotel Grandika juga mempersembahkan live music, magician, dan DJ show. Para tamu juga dapat menikmati all you can eat dinner, lebih dari 35 menu lezat dengan konsep prasmanan. Di Fiesta Fantasia ini mengambil konsep seperti kita berada di dalam karnival atau pasar malam. Jadi di situ akan banyak entertainment, ada permainan, wahana-wahana permainan untuk anak-anak ataupun untuk yang dewasa juga ada. Nah nanti acara utamanya di ballroom itu akan kita ada juga magician, ada live band, ada DJ, dan ada dancing. Harga ditawarkan sangat terjangkau, hanya Rp288.000 per orang. Paket bundling kamar superior termasuk sarapan dan makan malam 2 orang, Rp1.388.000 per kamarnya. Selain itu, Hotel Grandika Setiabudi juga memberikan hadiah-hadiah menarik lainnya dan dapatkan grand prize 1 unit motor listrik. Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut dapat langsung menghubungi nomor 061-4208-1234 atau WhatsApp official di 0811-6380-887. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ali Yauzar, TV One mengabarkan. Pelaksanaan perayaan Natal Oikumene Pemerintah Kabupaten Pakpak Barat tahun 2023 telah usai. Dilaksanakan di Balai Diklat BKPSDM Pakpak Barat di Desa Cikau, ribuan umat Kristiani dari berbagai persatuan gereja yang ada di Kabupaten Pakpak Barat menghadiri acara tersebut. Bupati Pakpak Barat Fran Benhard Tumanggor dalam sambutannya menjelaskan bahwa Natal mengajarkan tentang cinta, kasih sayang, dan perdamaian. Dia mengajak segenap masyarakat Pakpak Barat untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai di dalam kehidupan sehari-hari tanpa memandang perbedaan keyakinan. Natal Oikumene Pemerintah Kabupaten Pakpak Barat ini dilaksanakan dengan tema kemuliaan bagi Allah di tempat Maha Tinggi dan damai sejahtera di bumi. Satu unit sepeda motor dan banyak hadiah lainnya diserahkan kepada para pemenang undian berhadiah yang disertakan dalam perayaan tersebut. Selain itu, Bupati Pakpak Barat Fran Benhard Tumanggor juga membagikan berbagai bingkisan dan paket Natal bagi para pendeta dan pelayan gereja, serta memberikan santunan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Dari Pakpak Barat, Tim TV One mengabarkan. Saya Lapas, kelas 2A, Sibolga, Indra Kesuma, ANDP, SH, MH, dan jajaran keluarga besar Lapas kelas 2A, Sibolga. Mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2023 dan tahun baru tahun 2024. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ainung Supina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.